Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Kes Siva Kumar dan Zahid buktikan sikap terpilih Anwar. Bersatu menyifatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengamalkan sikap terpilih berhubung usaha membanteras rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata, penentangan Anwar terhadap rasuah dan salah guna kuasa hanya membabitkan musuh politik saja tetapi tidak rakan sekutu. Sikap Anwar terhadap banteras rasuah dan salah guna kuasa memang terpilih. V. Siva Kumar tidak boleh diambil tindakan kerana hanya disiasat bukan dituduh. Tetapi Ahmad Zaid Hamidi dituduh 47 kes pun tak buat apa juga. Sementara lagi, nak ambil tindakan dan sebagai timbalan Perdana Menteri, katanya kepada Malaysia Kini. Razali berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Anwar yang berpendapat Menteri Sumber Manusia itu tidak perlu direhatkan selepas pegawainya disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Semalam media melaporkan bahawa Perdana Menteri berkata tiada keperluan untuk Siva Kumar direhatkan berhubung siasatan yang melibatkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing. Anwar berkata mana-mana pihak tidak boleh membuat telahan sendiri memandangkan ia masih dalam siasatan dan tiada sebarang pertuduhan yang dibuat setakat ini. Dalam kes khususnya Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar, itu tak wajar kita berikan apa-apa telahan selain daripada kenyataan yang beliau dipanggil untuk berikan jawapan terhadap perkara yang dibangkitkan oleh SPRM, katanya kepada pemberita. Dalam pada itu, Razali berkata, usaha untuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan kuasa oleh Anwar sekadar retorik bagi mengaburi mata rakyat. Justru itu, penentang terhadap rasuah dan salah guna kuasa